yang ada di sana. Bolehkah ku dapat berkenalan denganmu? Ini juri-juri langsung ada maju nih. Apa ini? Ada dua sejoli. Cintamu, cintamu. Oh, yes. Jangan dulu mau berjes. Duhai Gali. Keren. Wahai Ratna. Ongki, jadikan aku Ratnamu. Apa sih Lala langsung tiba-tiba gelendotan sama Ongki. Tapi tahu gak sih, ini kan sebenarnya lagunya bukan lagu duet kan? Iya. Keren banget. Bagus ya. Mas, masa bagus keren ya? Banget. Bagus ya mama ya. Karena tau gak gampang. Karena gini, ini mereka berdua itu mengalah di nada dasar. Karena mau penyanyi sehebat apapun, kalau nada dasarnya salah, Alemong. Maaf, kita harus muji Putri juga loh. Karena buat nyanyiin lagu ini dengan genre kamu, kamu pintar banget menyesuaikannya juga. Setuju. Ini bagus. Ini tiba-tiba dia kayak ada dangdut ini ono kucrut, kayak ada nembangnya. Suara banget loh. Perpaduan yang sangat ciamik ya. Yang satu Putri dengan dangdutnya, Ongki dengan popnya. Jadilah popdut yang bagus banget di kamu. Suara bintang perpaduan genre kita hadirkan di sini. Mana suara pendukungnya Ongki dan Putri? Mana suara pendukungnya Putri? Ongki. Mama. Ini gak bisa dipilih dua-duanya ini? Enggak. Ayo, dari minggu lalu begitu terus ya, yuk. Ah, sumpah ya, ini si Ongki kalau dibuang sayang, si Putri kalau dibuang sayang. Bener. Tapi emang kita tuh bukan karena vote ya. Satu lagu ini pilih salah satu. Iya. Yudi, jangan gitu Yud, berdasarkan vote aja. Namanya juga kompetisi. Lihat. Skor sementara Ongki 72, Putri 28. Nanti digabungin sama vote pemirsa di aplikasi RCTI Plus ya. Gak bisa, ini sama-sama bagus, gak bisa. Nah justru itu masih ada kesempatan juga buat Putri. Makanya di sini perannya dari pemirsa di rumah. Put, lu ikut ke rumah gue aja. Oh dia marah, gak bisa. Anak orang mau dibawa-bawa. Mami, belum tentu. Siapa tahu nanti voting dari pemirsa di rumah bisa besar. Bener, tapi sebentar. Ini kalau ngomongin soal Ongki, Ongki kan ya, minggu Ongki, lalu. Ya Ongki juga ikut aku. Sini. Ongki minggu lalu, sini sebentar. Ongki itu kalau gak salah minggu lalu bikinin lagu buat Ayu Ting Ting. Marion Jola Nagih kemarin minggu lalu pengen dibikinin lagu buat dia aku juga dari Ongki. Mau. Coba Ongki udah siap loh. Oh iya lala. Ada gak? Ada, ini spesial buat Kak Lala ya. Akhirnya Kak Ayu lagu. Coba kita denger nih. Lagu dari Ongki untuk Marion Jola. Cie Lala. Hai gadis manis yang ada di sana. Bolehkah ku dapat berkenalan denganmu? Walaupun kau tahu kau sangatlah menarik, inginku untuk dapat lebih dekat denganmu. Walau ku tahu kau bagai bintang yang sulit ku dekati, percayalah hai gadis, cintaku tulus kepadamu. Sangat menarik, tempatkah ku pastikan takkan ada sedih di hidupmu. Karena ku kan selalu buat tersenyum. Oh, Ongki! Keren banget! Langsung ngadu sama mamanya ya. Ongki, kemarin kan lo buatin dulu lagu Ayu Ting Ting dalam waktu 1 jam. Tadi buat Marion Jola berapa lama buatin lagunya? Si Lala mah ya, dibikinin lagu aja kelepek-kelepek ya. Emang kalau anak muda, udah tuh lebih gampang ya Wak. Kalau kayak kita kan, ya gadok. Kalau kita mah ya, kalau enggak berlian, kalau enggak doang sedepok. Ini sih cerita, itu kalau cerita Bu Jess. Pribadi ya. Jangan curhat. Kalau mama udah tua begitu maunya berlian aja ya kan. Iya dong, udah beda. Anak muda gak main kayak gitu. Dikasih lagu aja sampai kelepek-kelepek. Tapi nih
kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kan dari Putri juga tampilnya luar biasa malam hari ini. Put, biasanya begini, kalau penyanyi katanya, karena kita bukan penyanyi Asrit ya, kita nggak tahu. Cuman katanya kalau penyanyi itu selalu ada darah seni yang mengalir dari orang tuanya. Nah kalau kamu yang ngajarin nyanyi atau ada darah seni nggak sih dari keluarga kamu? Aku keturunan dari Umi, Kak. Hah? Keturunan dari Umi. Oh Umi. Iya Umi. Suaranya keturunan Umi. Suaranya. Umi penyanyi. Kebetulan Umi hadir di sini. Oh, mana Uminya Umi? Mamanya Putri Umi. 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 Coba. Tuanya. Mana Umi? Si Kak Astrid pakai ditanya, Umi emang penyanyi, petinju. Itu Umi Elvi. Sampai bingung penyanyi. Kan dia lebih jelas. Umi, Umi. Umi apa kabar? Selamat malam. Kirain Umi Gulsum. Kirain Umi siapa? Umi, Umi sini dong salaman nanti biar saya gak disangka sombong. Ya. Yang pasti bukan Umi Elvi ya. Bukan Umi Elvi, bukan Umi Kalsum ya. Umi, selamat datang di kontes Suara Bintang. Umi, hostnya di sini Umi. Ya. Okay. Umi, Umi katanya ngefans sama salah satu juri kita ya? Iya. Sama siapa? Mama I. Salah ngefans gak mungkin. Kenapa sih? Kenapa sih? Oh iya. Ada yang ngefans sama gue, kok lu bilang salah sih? Enggak, coba sekali lagi. Ngefans sama siapa? Mama I. Penuh tekanan pasti ngomongnya. Bener. Makasih ibu udah ngefans sama saya walaupun Rian bilang beneran ibu gak dipaksa. Enggak. Gue gak takut dipaksa Mama, deh yuk. Mama, gak boleh galak begitu orang beneran ngefans. Makasih ya ibu. Galak banget. Coba Mama, Mama kalau ngefans sama Mama Is Dahlia, tahu lagunya Mama Is Dahlia gak? Ayo loh. Tahu. Jangan gemeteran. Lagu rindu. Payung kuning mah, payung lagu kuning. Lagu rindu. Payung hitam besan. Coba. Tapi katanya mana, mau ibu? Duet, mau duet sama Mama. Emang iya Bu? Ibu bisa gak Bu, nyanyi? Bu, sekarang bukan penyanyi dangdut loh. Sekarang Bu Is itu penyanyi jazz. Yes. Tapi coba, di Mama ini nyanyinya jangan dangdut. Di jazz. Penyanyi jazz ya. Sekarang Mama Is. Kalau ya. Ibu aslinya di kampung penyanyi apa Bu? Tapi bisa, nyanyi bisa, nyanyi, ya? Bisa nyanyi, bisa nyanyi. Bisa. Coba barengan sama Putri, sama Bu. Umi, sama Mama Is, nyanyi lagu apa? Biasanya lagu rindu. Rindu. Lagu maju rindu. Ke depan, soal. Okay. Boleh silap. Maju, maju. Sini Put, temenin Mama Put. Oke. Okay. Ya. Okay. Ongki sama Lala, siap ya. Kita akan. Ongki sama Lala banget di belakang. Iya, John. Melihat penampilan antara Putri, mamanya dan juga, ini siapa nih tetangganya ya? Oke, silakan. Bagus begini ditanya nyanyi apa enggak debus mah debus. Umi
gimana perasaannya bisa langsung di panggung di sini sama Mama Isda, sama Putri, gimana Umi? Pakai mic. Nggak nyangka banget. Umi, aku kasih tahu ya. Biasanya yang duet kalau misalnya orang tua peserta duet sama Mama Iis, biasanya kalau pulang suka dikasih gelang sama Mama Iis. Iya, benar. Bener banget. Iya. Umi, iya. Umi. Kadang kalau misalnya nggak gelang anting atau cincin, iya kan suka gitu. Iya, emang mas aja. Ya, mas gak sih kalau nggak salah. Ada cincin. Hari ini cuman pakai cincin satu. Iya, udah itu tapi, bener. Tapi biasa juga uang sih amplop. Terkadang suka kayak gitu. Amplop. Udah. Amplopnya banyak banget tuh. Bu, ini provokasi banyak banget bu. Nih tukang demo bu, emang bu. Ini jangan 2 dengerin. 2 juta biasanya, 2 juta. Ya paling enggak duit lah, duit lah. Iya. Berisik, berisik, berisik. Kenangan, kenangan. Tukang sound matiin deh handphone ini, mic-nya semua. Mic, handphone lagi. Handphone. Mama biar ada cerita di kampung. Dapat uang dari Mama Isda tenang, gitu. Tenang, tenang. Yang penting ibu doain Putri dulu. Biar malam hari ini Putri vote-nya banyak. Amin. 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 Tapi pasti kita juga setuju buat pemirsa di rumah yang menyaksikan, juri voters dan juga juri utama, yakin bahwa mereka apakah akan lolos atau tidak. Yang pasti penampilannya malam hari ini sangat luar biasa. Yeah.